Oke guys, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Temon Flora. Ini Temon Flora lagi ada job bikin tebing buatan motif cadas ya. Lokasinya di Desa Karangrejo, Kabupaten Blitar, Kecamatannya Garum. Nah, ini nanti rencana ada air terjunnya di sini. Ini nanti disambung dengan pipa. Nanti airnya mengalir dari sini, turun lagi ke sini, terus turun lagi ke sini. Nanti ini desainnya seperti air mengalir ya, seperti sungai mengalir, seperti air terjun terus mengalir airnya di sini. Nanti muaranya ke kolam koi ini. Ini kolam koinya guys, banyak sekali ikannya. Ikannya yang arasi ini, jenis arasi banyak sekali, sama kohaku. Nah ini, kita kerjakan bertiga. Sudah nyampe sini pengerjaannya. Ini adonan semennya kita bikin PC, cuma campuran pasir dan semen, jadi resiko tumbuh lumut sangat minim sekali ya. Nanti untuk pengecatan juga begitu, kita bikin supaya catnya anti lumut. Nanti untuk proses pengecatannya kita bikinkan video lagi di episode selanjutnya ya. Ini tebing buatannya letter U ini. Letter U pas belokan pembatas. Ini nanti banyak sekali yang perlu direhab teman-teman. Untuk pembatas kolam juga kita rehab sedemikian rupa nanti, supaya kesannya seperti di apa ya, seperti bebatuan cadas nanti untuk kolamnya. Seperti ini teman-teman, penampakan dari depan ya. Ini rencana air terjunnya, tapi masih banyak yang perlu direhab. Ini masih banyak yang kurang ya, masih proses sekitar 60%. Ini masih banyak yang perlu kita perbaiki untuk bentuk dan motifnya ya. Nah seperti ini. Motifnya tebing sama batu-batuan. Nah ini nanti airnya mengalir ya, dari situ nampung, nanti meluber jatuh ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai dia mengalir ke sini. Nah sini nanti masuk ke kolam ya, itu ikannya teman-teman. Bagus sekali kan? Banyak yang jenis arasi ini sama kohaku. Nah, ini nanti juga kita rehab ini untuk tanaman-tanamannya kita bentuk. Untuk pembatas-pembatas tamannya nanti kita bentuk juga. Untuk trap-trap tanah juga nanti kita bentuk. Nanti akan kita bikinkan video di episode selanjutnya ya.
Oke teman-teman, untuk video episode kali ini kita akhiri ya. Ini tadi perkembangan job kita, pembuatan tebing buatan motif cadas ya. Nanti untuk prosesi pengecatan kita bikinkan video lagi. Oke, kita mau lanjut kerja dulu, kita lanjutkan pengerjaannya, kita sambung lagi di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.